Avogadro saya tak sempat bincang soalan lah dalam Avogadro. Okay, so jadi Avogadro adalah volume, okay. Volume of gas is directly proportional to number of mole, okay. So ada tiga kita kata gas law yang kita patut tahu, dan we will come up with a PV equal to nRT. So PV equal to nRT adalah ideal gas equation. So this is ideal gas equation. Okay, so the formula for ideal gas equation. So jadi PV equal to nRT, whereby P adalah pressure, V adalah volume, okay, N number of mole, R adalah gas constant, dan T adalah temperature. Okay, so jadi for R, okay, so apa dia sebenarnya R? So jadi kalau kita tengok Boyle's law ni, dia ada proportionality sign, okay, proportionality sign. Okay, V, okay, mana saya perlukan ni? Okay, kenapa tak keluar? Okay. Tu pen saya rosak dah. So, saya punya button dia. Okay. Oh, tengok saya. Okay. So, jadi PV sama dengan nRT. V berkadar songsang dengan P. Okay. V berkadar terus dengan N. V berkadar terus dengan T. So, jadi ini Boyle, Avogadro dan juga Charles. Dan sebab kita nak menghilangkan tanda sama dengan proportionality sign, maka kita nak gantikan dengan sama dengan, maka kena bagilah satu kita kata constant lah, satu permala pada gas tersebut. So jadi kita gunakan R. So R adalah gas constant. So jadi R adalah gas constant dalam case ideal gas equation. Okay. So jadi untuk gas constant ini, okay, R ada dua nilai lah. Okay, ada beberapa nilai, tapi yang biasa kita guna adalah dua nilai inilah. Okay, yang pertama adalah 0.08206 liter ATM mol negatif 1 Kelvin negatif 1. So macam mana kita nak guna nilai R ini? So jadi nilai R ini adalah kita kata sebab kita nak, okay, sebab R ini unit dia macam ni. So maka pressure yang kita patut guna adalah ATM. Okay, pressure mestilah dalam ATM supaya, okay, supaya nanti unit ATM dalam gas constant ini akan cancel off. Okay, so sama juga dengan volume. So jadi volume kita dalam kes ini adalah liter. Okay, liter ataupun densimeter cube. So mesti pakai, spesifik dia mesti dalam liter ataupun densimeter cube. And number of mole, number of mole lah. Dan T mestilah dalam Kelvin. Okay, T dalam Kelvin. Okay, so jadi seterusnya kita ada 8.314 Newton meter mole negatif 1 Kelvin negatif 1. Dan pressure dia adalah yang inilah, kilo Newton per meter square ataupun kilo Pascal. Dan satu lagi adalah 8.314 Joule mole negatif 1 Kelvin negatif 1. So ini adalah pressure dia adalah Newton meter square dan juga Pascal. So jadi kalau kita tengok sini meter square, sini per meter square, maka volume kita adalah dalam bentuk meter cube. Okay, ni meter cube, yang ini dalam bentuk actually dia dalam bentuk meter pun boleh juga. Dia ada conversion lain lah. So biasanya kita tak pakai sangat yang ini. Okay, so yang inilah yang paling jarang sekali lah kita nak pakai, tetapi kita kenalkan juga. Okay, dan temperature mestilah semua ketiga-tiga ini temperature dalam Kelvin. Okay, kita nampak sini temperature dalam Kelvin, maka kita letaklah terus kita punya temperature. Okay, ada soalan kelas? Okay, so jadi ini kita boleh gunakan, okay, so kita boleh gunakan untuk mencari, okay, mencari density. Okay, mencari relative molecular mass, temperature, number of mole, maksudnya apa-apa yang berada dalam kita punya formula ataupun equation ini yang kita tak tahu, kita boleh solvekan dia. Okay, maksudnya kita boleh cari nilai pressure, kita boleh cari nilai volume. Kalau yang lain tu ada lah, tu maksudnya yang lain tu ada, maka kita boleh selesaikan lah. Okay, dan temperature dan juga number of mole. Okay, concentration. Okay, concentration adalah N over V. Okay, concentration adalah N over V. Okay, so ini adalah concentration. Okay, so jadi kita boleh guna
PV sama P sama dengan, okay, kita bawa mai sini, maka ini akan jadi concentration RT. Okay, sama dengan P sama dengan concentration RT. Okay, ha, so inilah dia punya formula dia. Okay, ha, ini adalah untuk pengiraan. So, kena hafal ke? Sebenarnya kamu hafal yang ini sajalah. You hafal yang ini saja and you try to derive lah. So, kalau you sit for exam, adalah soalan yang objektif, you write the formula, all the formula, you tulislah dalam satu kertas, sekiranya boleh dibawa lah ke kamu secara online, kamu boleh tengok lah, kamu buat sendirilah. Maksudnya tak ada siapa nak tengok kamu tiru ke tak tiru ke. So jadi you work smart lah. Okay, ada soalan kelas? Okay, so kita tengok soalan nombor 3 daripada tutorial. Siapa dah jawab yang ni, berapa nilai dia relative molecular mass? Okay, a sample of 0.112 gram, okay, 112 gram sample occupies 81.8 cm³ at temperature 27°C. Okay, and the pressure is 1 atm. Okay, calculate the relative molecular mass of the gas. Okay, so kita nak molecular mass. Okay, so jadi kita derive dulu lah. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita derive. Kalau kamu dah hafal, tak ada masalah. Okay, so tadi formula dia, kita akan start dengan PV sama juga dengan NRT. Okay, so since kita punya number of mole, okay, number of mole sama dengan mass, okay, sama dengan mass over molar mass. Okay, molar mass. Mass over MR lah, kita letak MR. Okay, so jadi yang ni kemudian kita gantikan dalam ni PV sama dengan M mass lah, mass over molar mass RT. Okay, so jadi sekiranya kamu nak selesaikan untuk molecular mass, kita boleh buat naik atas kawan ni. So molecular mass sama juga dengan mass atau G-shape, dia punya berat dia lah. Okay, mass dia yang ni, this is the mass. Okay, RT, okay, bahagikan dengan PV. Okay, so selesaikan. So apa jawapan dia? Siapa yang dah kira? Last? Okay, who already solve this question? Siapa nak bagi jawapan dia? Nak bagi tahu dekat saya berapa nilai dia? Okay, ganti. 4.6. Okay, 44.6. 96. Okay, 96. So kalau kita guna daripada formula yang ni lah, kita buat masuk semua, maka unit dia akan jadi gram per mole. Okay, molecular mass kita adalah 44.96. Okay, tetapi kita since kita nak relative molecular mass, so jadi relative maksudnya tak ada unit. Okay, jadi relative dia akan dapat 44.96 sahajalah. Ha, so ini jawapan dia, jawapan akhir dia yang ni. Kalau yang ni tak akhir lagi lah. Okay, so this is the final answer. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, so kita cuba, so jadi yang ni molecular mass saya tunjukkan tadi kan. So jadi samalah. Okay, density. Okay, density pun kita boleh kira juga. Okay, density. Sebab density adalah apa? So density adalah mass over volume. Okay, so ni adalah nombor mole. Kalau kita nak cari density, rho adalah mass over volume. So di mana kita nak masukkan selit masuk density ini. Okay, so jadi formula itu akan kita, when we substitute mole dan juga density, okay, rho nilai dia akan dapat macam ni lah. Okay, so jadi bila kita substitute kita punya number of mole, kita dapat macam ni. Then kita punya rearrange, when we rearrange semula kita punya mass over volume, okay, kita susun balik semula, kita dapat macam ni.
Okey, maka kita boleh dapatlah tulis balik formula kita macam yang ni. Okey. So jadi rho sama dengan PM over RT. So rho adalah density sama dengan pressure times molar mass over RT. So R kita yang kita nak, akan biasa pakai adalah R 0.08206. So jadi dia bergantung kepada pressure yang kita ada, maklumat pressure yang ada. So jadi yang ini kita ni adalah P lah, bukan rho lah. Yang ni P lah. So dia tak boleh italic lah. So kita bagi sama lah. So PM over RT. Okay. So kita punya pressure mesti in atm. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, so kalau concentration daripada yang sama juga kita boleh dapat. Okay, macam tu lah. Okay, concentration sama dengan P over RT. Okay, so kalau you derive sendiri pun tak ada masalah lah. As long as kita tahu apakah asas dia untuk concentration dan apakah asas formula untuk ideal gas equation. Okay, so jadi cuba kira soalan ni, soalan extra question. 1 minit. Okay, 1 minit. Okay, saya nak jawapan dari Izlin. Okay, lagi hantar jawapan kamu Izlin, bagi tahu kat saya. Okay, madam. Okay, so jadi kita gariskan dululah apa maklumat yang ada sebab kita nak density, okay, in gram per liter dan 752 mmHg. So ini apa dia 752 mmHg ni? P. Okay, so ini adalah P. Tapi sekiranya kita nak pakai formula density, okay, rho lah, kita nak cari rho sama juga dengan PM over RT, betul tak? So rho sama dengan PM over RT. So kita punya R, kita nak pakai unit R, maka R tersebut unit dia adalah liter atm mol negatif 1 kelvin negatif 1. So jadi pressure kita adalah unit mmHg. So jadi apa yang kita perlu buat kelas? Sebab kita punya R kita, okay, R kita apa masalah dia kan? Masalah dia adalah 0.08206, okay, liter ATM mol negatif 1 kelvin negatif 1. So jadi kita punya volume, okay, tak kisahlah sebab yang ini kita akan melibatkan ni tak ada masalah. Okay, kemudian mol pun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah sebab kita nak cari dia punya kita akan cari sebab dia dah terlibat dalam density. So tak tengoklah tang mol tu kelvin. So jadi yang ini kita tukarkan ke kelvin lah sebab T kita. Okay, T kita ni. Okay, M adalah apa dia M ni? Okay, so apa formula kita? Betul lah, rho sama dengan PM over RT. Okay, rho sama dengan PM over RT. Okay, so M kita adalah molar mass. Okay, M adalah molar mass. So apakah molar mass of ammonia? Apa dia? Ammonia macam mana structure dia? Izlin? Molecular 17. Izlin. Okay, 17. Okay, so ini adalah 17 lah. 17 gram per mol. Okay, 17 gram per mol. So gantikanlah. So jadi okay, kita punya pressure ni. Macam mana kita nak tukar pressure ni? Pressure mesti tukar ke ATM. Okay, pressure must be converted to ATM. So what should we do to convert ATM? So macam mana, apakah kita punya reference kita untuk kita convert?
macam mana kita nak convert ATM dengan milimeter merkuri. Okay, milimeter, yes, milimeter merkuri lah. Okay, so jadi kita ada saat kita kata kita kata conversion dia akan melibatkan kita kata satu ATM, okay, suppose satu ATM adalah berkadar terus dengan, okay, bersamaan, okay, dengan 760 milimeter merkuri, okay, so milimeter merkuri. Okay, so jadi sekarang ni kamu ada berapa milimeter merkuri? You ada berapa mmHg? So kawan ni adalah 752 mmHg. So berapa ATM? Okay, actually berapa ATM kita punya? What we say, kita punya gas ni lah. Berapa tekanan dia? So kira sekarang, berapa Izlin kira? Okay, Izlin, dah ke? Okay, 0.989. Okay, so jadi nanti 0.989 ni kena masukkanlah dalam formula kita. Okay, so rho sama juga dengan P 0.989 darabkan dengan molar mass is 17. So R yang kita nak pakai adalah 0.08206 liter ATM, okay, mole negatif 1, Kelvin negatif 1. Okay, so jadi kat sini ini adalah unit dia 17 gram per mole. Okay, so this one is 17 gram per mole. Okay, dan 0.989 adalah unit dia adalah ATM, 0.989 ATM. Okay, so kita pun darabkanlah. So, jadi kita tengok ni ATM atas, ATM bawah, cancel out. Okay, kemudian mole atas, mole, dia mole, ni mole negatif 1 boleh cancel out. Okay, kemudian kita punya temperature. So temperature kita kat sini berapa Kelvin? Kelas? Okay, berapa Kelvin? Nak tambah berapa kelas? 55 tambah? 397.15. Okay, okay. 39? 39? Tersilap. Okay, 27.15 betul tak? 273.15. Okay, sekali lagi, sekali lagi. Berapa total dia? 452.15. Ah, 452 ke? Tak sampai 4 ni. Oh. Saya salah kira. Kira sekarang berapa nilai dia? 328.15. Okey, 328.15. Okey, darabkan dengan, okay, ni semua ni darabkan dengan 328.15. Okey, kira kita punya nilai rho kita. Dapat berapa? Okay, so dia akan matilah kat sini. So case sini mati. So nanti jawapan yang akan tinggal adalah gram di atas sini. Okay, so di atas sini kita ada gram dan di bawah ini kita ada liter. So jadi final answer you will get gram per liter. Okay, berapa? Siapa dah siap? Okay, Azhar dah siap ke? Azhar? Dapat 0.6244. 0.6244. Okay, semua dapat ke? Macam Nafis dapat ni? Saya tak pasti jawapan dia berapa. Tapi kamu yang lain dapat berapa? Sama. Okay, so jadi kalau sama, jawapan Nafis ni betul lah. Okay, so jadi kalau ada yang salah daripada yang ni, bagi tahu. Mungkin
Mungkin ada yang tersilap kira, Nafis silap kira ke, Anissa silap kira ke. So, kita sama-samalah tengok, bincang, kita tengok. Okey, boleh ke kelas yang ni? Boleh. Okey. Okay, so ada satu lagi tapi tak nak buat lah. Kau apa sekarang? Saya awal lagi ke? Apa? Tiga? 3, 2, 5. Oh, 3, 2, 5. Okey, so 3, 2, 5 okey lah. Kita buat satu lagi soalan. Soalan tambahan lah. Extra question yang kedua. Okay, dan kita ada 98. Okay, a molecular weight of a liquid when vaporized at 98 degrees Celsius and 756 torr gives 125 ml of vapor with a mass of 0.625 gram. So, jadi sekarang ni apa yang kita nak buat kat sini? Apa formula dia dulu? Okay, siapa nak cuba bagi kat saya? Dia punya formula apa yang kita nak pakai? Okay, formula apa? Okay, sikit formula apa? Yang bukan density ya. Tapi jangan pakai density. Okay, pakai density pun boleh tapi kita tak ada maklumat density kat sini. Kan? So jadi kita tengok formula apa yang ada. Ini rho ada PM over RT. Ada molar mass. Okay, yang ni boleh pakai kalau kita ada maklumat density. Okay, sekarang ni tak ada density. So kita punya concentration tak ada. Okay, kita buat lagi, cari lagi. So jadi kita akan ada ini density. Okay, sekali saya tengok yang ni. Yang ni. Okay, kita nak pakai formula M besar. Okay, sama juga dengan MRT over PV. Okay, so this formula yang kita akan pakai lah. Okay, so salin. Kalau ni kamu tak ingat, kamu tulis ataupun kamu salin lah formula dia. So kita akan start yang pertama PV and RT. So yang kedua kawan ni. Okay, yang ketiga kita akan pakai yang density. Okay. Okay, so density yang ketiga. Dan yang keempat kita ada concentration. Okay, so yang ini yang keempat lah. Keempat. Okay. Yang ini apa cerita dia? Formula dia adalah, ya, okay, siapa tolong bagi tahu kat saya formula dia apa? Sahira? Sahira? Boleh ke Sahira? Sahira ada ke tak ni, Sahira? Haya, Ina. Okey, apa formula dia, Sahira? Ya. Okey, formula dia tadi saya tunjuk. Kita ada M besar sama juga dengan MRT over PV. Okey. So since, okey macam ni lah. Kita tengok kalau kita nak pakai nilai R, maka kita punya nilai pressure mesti dalam atm. Okay, so jadi kita tengoklah kita punya temperature tak ada masalah. 756 torr. So ini torr ni apa dia sebenarnya? What is torr actually? Unit apa? Untuk pressure. Apa? Okay, untuk pressure. Okay, so jadi untuk pressure 1 atm is equivalent to 760 torr. Okay. So jadi kalau kita ada 756 torr, okay, berapa atm? Okay, kira sekarang.
Lepas tu kau mengganti dalam ni. Okay, tapi kita punya ini gram. Yep. 0.9947. Okay, 0.9947. So, since R kita, kita nak pakai, so satu kita tengok 0.08206 liter ATM. Okay, mole negatif 1, Kelvin negatif 1. So, kita punya volume kita mesti dalam liter. Sekarang ni, ini adalah dalam unit apa? ML. So, kita kena convert pergi kepada liter. Okay, tukarkan pergi kepada liter. So, berapa unit dia? Berapa nilai dia? Ke liter? 125 M. M ini adalah mili lah. 10 kuasa negatif 3. So, jadi ini akan jadi 0.125 liter. Okay. So, gantikan semula dalam sini 0.625 gram. Okay. Darabkan dengan R 0.08206. Temperature 98. So berapa 98 ni? Berapa Kelvin plus? 371.15. 37 saja. 371. 1. Ya. Yeah. 0.15. Okey, betul ke? Okey, kalau betul tak ada masalah, kita terima saja. Okey, kemudian kita bahagikan dengan ATM kita lah, yang ni pressure kita. Oh, ni ATM. So, ini adalah 0.9947 ATM. Darabkan dengan V. Okey, V kita adalah 0.125. Okey, so dapat berapa kelas? Mola mass? Satu, lima, tiga. Okay, 153. 0.0942. 0.942, 0.942, 1.0 lah. Okay, satu. Okay. 153.10. Okay. Gram per mole. Okay, so ini adalah dia punya mola. Mola mass lah. Okay, boleh? Okay, betul tak? Saya tak tekan kereta saya duduk dekat tempat lain. Saya tak ada kereta sekarang dengan betul saya. Medium. Betul medium. So, 153.10. Okay, so this one is correct. Okay, so bagus. Okay, kamu dah dapat macam mana kita nak kira lah kita punya molar mass. Okay, molar mass. Okay, density kita tengok. Okay, dan concentration tak ada masalah lah, kamu masukkan saja nilai. Tak ada, mungkin ada mungkin conversion. Kalau kita menggunakan nilai R, maka R tersebut kena pastikan semua unit, semua variable yang kita pakai mesti ikut unit dalam nilai R lah, gas constant. Okay, tak boleh simply pakai sahaja. Okay, so kita move to question number 4. Okay, dah buat belum soalan ni? Belum, medium. Okay, so kamu rasa kita nak pakai formula apa? Okay, dia kata determine the molar mass. Okay, so yang ni soalan dia molar mass. Okay, ikut molar mass dia. Apa formula dia? Ini tu, molar mass dia. Apa yang kamu, bila baca soalan ni, kamu faham ke tak? Okey. Apa dia dekat? Yang Iriana? Ke Irina? M ke siapa? Equal to Iriana medium. Okey, Iriana. M besar, M kecil? M besar. Okey, M besar sama juga dengan? MRT. MRT? Over PV. Okey, over PV. Okay, so kita kena dapatkan semua nilai yang seperti yang kita tulis lah. Okay, seperti dalam formula. So, molar mass yang kita nak cari mesti ada nilai mass. Okay, mass kita kena cari mass of gas. Okay,
Sebab sekarang ni ni adalah molar mass gas. Okay. So ni mass of gas. So jadi kita cari molar mass of gas. R kita, P kita, P dan juga V. Okay, so kita cari sekarang. Okay, yang pertama kita nak mass of gas. Okay, mass of gas. Kat sini mesti gas punya mass lah. Okay, so jadi daripada maklumat 1052.2 pascal. So this one is the pressure. Okay, so pressure kita. So dalam pascal kita kena tukar ke tak ke unit yang lain? Ke mmHg ke? Perlu tukar ke tak? Ras? Do we need to convert? Tak dengar? Tukar ke berapa? Ke mana? Okay, pressure of gas pascal. So pascal ini apa dia punya for, apa conversion dia. Okay, kita tengok balik, kita patah balik yang tadi awal-awal tu saya tunjuk mana dia punya tu pascal. Okay, kat sini. Oh, saya tak tunjuk yang ni. Tapi kalau kita nak pakai 0.08206, okay, kita akan pakai dalam unit ATM. Okay, unit ATM. So jadi actually dia ada satu lagi slide yang saya tak letak kat sini. Sekejap eh. Kita share yang lain lah. Okay, Iriana kongsi device dengan Awatif. Okay. Okay, apa dia saya nak buka tadi? Sekejap, saya kena tutup dulu presentation saya yang ini. Okay, kemudian saya share window. Okay, so jadi yang inilah kita punya conversion kita. Okay, so jadi kalau kita tengok kita punya kita kata yang kita nak refer itu adalah satu ATM lah. Satu ATM tu dia akan sama dengan berapa pascal, sama dengan berapa kilo pascal. So you follow yang inilah. So maksudnya satu ATM adalah equivalence to 101.325 kilo pascal. Okay, so kita macam ni, kita buat macam ni. Ataupun satu ATM equivalent to 760 torr. Okay, 760 torr. Okay, boleh lah. So yang ni adalah kita punya conversion unit yang kamu kena ada lah, kena tahu. Kalau dalam kita kata semasa kamu jawab soalan, kita ada dalam buku tutorial tu, dia ada di bahagian hadapan lah, di dalam appendix tu, you tengok. So mesti ada kita kata satu helaian lah, appendix yang ada semua. Okay, yang ada nilai constant yang kita nak pakai, yang chapter 2 pun ada constant dekat situ. Okay, so semua tu dia dah combinekan sekali. So pandai-pandai cari, mesti ada. Okay, yang ini sebab itu adalah yang exam punya lah. Exam pun kita akan pakai unit yang ini. So jadi kamu tak perlu menghafal. Okay, tak perlu menghafal bila kita nak solve ni untuk conversion lah. Tapi formula tu kamu kena hafal. Okay, so jadi seterusnya. Okay, kalau kita patah balik ke sini. Ya. Yeah. Tak nampak screen. Sekejap, saya tutup sekejap tadi. Saya tukar screen. Okay, so jadi kita yang ni. Alright, so jadi kita punya soalan tadi tu, kita nak cari molar mass, okay, molar mass of gas, okay. Kemudian kita ada unit pascal, so kita convertkan pascal ini pergi kepada ATM. Okay, saya lebih suka untuk kira kita punya calculation kita menggunakan nilai R 0.08206 liter ATM mole negatif 1 Kelvin negatif 1. Okay, so ini adalah kita kata apa, kenapa kita nak guna
ATM sebab kita nak guna nilai R tersebut. Sebab dia lebih mudah lah conversion dia, kita duk biasa guna. Okay, so jadi kebanyakan kita kata latihan kita akan pakai unit ATM. Okay, kecuali adalah yang kita tak boleh solve dan kita kena refer kepada yang lain lah. Okay, so jadi kita punya P dah settle. Okay, P kita dah settle. Okay, berapa? Cuba kira tengok berapa ATM sekarang. 11052.2. Okay, so jadi satu ATM adalah equivalent kepada 101325 Pascal. Okay, so jadi kalau kamu ada 11052.2 Pascal, so berapa ATM? So letaklah kat sini X. So X dia berapa? Cuba kira sekarang. Okay, 1.096 ATM. Okay, so jadi kita punya mask kita tak ada lagi ya. Mask kita tak sampai lagi ya. So jadi ini adalah 1.096 ATM. Okay. Alright. Kemudian kita tengok apa lagi yang kita nak ada. Okay, temperature berapa Kelvin? Cuba kira. Tambah dengan 273.15. Berapa? 9.05. Apa ni? 289.05. 289.05 Kelvin. Okay, so dah ada lah kawan ni. T ni dah ada. Okay, P dah ada. So volume kita. Okay, sekarang ni yang kita nak cari adalah mass dan juga volume lah. So mass dengan volume kita kena pakai maklumat yang ada kat sini. Okay, maklumat apa yang ada kat sini. So jadi cerita dia, okay, so cerita dia memang panjang sikit lah kalau kita nak solvekan benda ni. Tapi kita kena, dia tak susah lah, tapi kita kena buat satu per satu. Okay, so jadi kalau kita ada bulb yang kosong, bekas yang kosong, berat dia 75. Okay, berat gas dengan berat bulb sama juga dengan yang dengan nilai ni lah. So apa yang kita boleh cari daripada sini? Daripada dua ni, dua nilai ni. Mass of gas. Okay, so cari mass gas sama dengan apa? Bagi tahu kat saya. Berapa mass gas? Tolaklah. 1.036. Okay, 1.036 gram. So ini adalah mass lah. Okay, mass dia. So jadi sekarang ni kalau yang di bawah ni kita nak cari mass of air. So kita tak perlu cari lagi lah. Okay, so tak apa, settle lah kita punya mass kita kat sini. Okay. So jadi kita dah ada tiga, empat benda. So jadi kita nak, sekarang ni kita nak solve untuk volume pula. Okay, volume kita macam mana kita nak solve? Okay, kita sambung balik. Kita ada mass of bulb filled with water. Okay, kemudian determine the volume mass of the gas. And if the density of water adalah 0.999 gram per mil. Okay, so jadi density sama juga dengan mass over water. Okay, mass over volume. Okay, so jadi density of water adalah 0.0999 gram per ml. Okay, gram per ml. So jadi kalau kita nak cari kita punya volume, kita dah ada kita ada mass air ke tak? Apa yang yang ketiga yang kita nak bagi? Ada saya sakit belakang lah, saya duduk atas kursi makmal ni. Okay. Macam mana kita nak cari? Kita punya density, kita tolak lah. Kawan ni mass of water. Okay. So mass water campur dengan mass bulb. Okay, so kita akan dapat nanti sama juga dengan 582.449 gram. Okay, so kalau kita nak mass of water sahaja sama dengan berapa gram? Cuba kira sekarang. Okay,
Okay, mass of water sekarang berapa berapa gram? Okay, kira-kira kita nak tolak yang mana? Kita akan tolak mass of empty bulb lah sebab kita isi dengan air kan. Ha, so jadi berapa gram mass of water? Cuba kira. Kalau bulb kita adalah 75 gram. Okay, kawan ni mass bulb ni adalah 75 gram. Ha, so jadi tolakkan 582.449 tolak dengan 75. Dapat berapa gram? 507.449. 507.449. Okay, so jadi kalau density mass of water, okay, mass water, ya. Density tu bukan 0.999 ke? Bukan 0.09. Betul kan? Kau betul kan? So jadi 0.999. Okay, banyak betul 9 dia. So jadi mass of water bahagi dengan volume of water lah. Okay, sama dengan 0.9999. Okay, so jadi kita terus kira lah kat sini. Mass water kamu gantikan kat sini. Okay, gantikan 507.449 bahagi dengan volume of water. So dapat berapa? 0.9999. So dapatkan volume of water sama juga dengan berapa? Okay, berapa volume of water? Okay, 507.5. Unit? Liter. Okay, sebab ini asal-asal dia adalah gram per ml. Maksudnya kamu akan dapat kat sini apa? ML lah, betul tak? ML. Tapi kita nak guna R kita dalam unit liter. So you convert ni pergi kepada liter. Convert pergi kepada liter dulu. Baru kau masukkan. Okay, so kita akan masukkan lah. Okay, kita masukkan dari sini lah. Okay, kamu tengok. So M kita 1.036. So kita insert baliklah semua. 1.036 gram. Okay, darah R 0.08206. Okay, kemudian kita punya temperature 289.05. Kelvin, okay. Bahagikan dengan P kita, which is 1.096. Oh, kat sini yang volume kita tak habis lagi tau. Okay. So, jadi bila kita dah buat, rupanya sebenarnya ya, kita punya assumption yang kita perlu buat adalah volume of water. Okay, the assumption yang kita buat adalah, so kita assume lah, kita akan assume okay, volume of water sama juga dengan volume of container. Okay, so jadi kalau kita pergi beli air botol 500 ml. So jadi kita assume bahawa apa-apa air yang duduk dalam tu, tak kisahlah air berkarbonik ke, air kopi ke, yang duduk dalam bekas yang kita beli tersebut adalah sebanyak 500 ml. So kita akan assume volume of water sama juga dengan volume of container. Itu kalau bekas tu kosong-kosong, dia kosong, tak ada apa pun,
maka volume dia akan jadi fix jugalah. Volume dia fix. Dan satu lagi kita kata bila tak ada apa, kita ada gas sahaja. Bila kita isi dengan gas, maka ini akan sama dengan volume of gas. Okay, sama dengan volume of gas. Therefore, kita boleh assume that volume of gas kita adalah sebanyak 0.5075 okay, liter. Okay, so jadi kita yang ni akan sama dengan 0.5075 liter. Okay, masukkan dalam ni. So kiralah dia punya molar mass. Okay, so jadi molar mass dia apa dia? 44.1792 unit molar mass. Molar mass yang tak ada unit adalah relatif. Kalau tak ada unit, kalau yang ini molar mass, apa unit dia? Kalau kita cancel semua unit, dalam ni kita akan tinggal gram per mol. Ni adalah gram per mol. Okay, boleh ke? Plus? Boleh, madam. Okay. So Aina dah ada kan? Aina, saya nampak tadi macam Aina ada lagi. Tadi dah masuk dah? Saya tak tahu. Tak masuk ke. Okay. Aina tadi lah. Dia masuk. Lepas tu dia terkeluar balik. Internet dia sulit. Dia nak masuk balik tak boleh. Oh, okay, tak apa. Okay, ada soalan nak tanya? Setakat ni tak ada, madam. Okay, so yang ini memang dia panjang lah, tapi saya kena ajar sebab dah ada saya ajar jugalah. Tapi kalau soalan let's say soalan UPS ke apa, saya rasa dia tak akan bagi pecah kepala macam ni, tak adalah maknanya. So nanti dalam minggu depan saya akan cari soalan objektif untuk kita praktis lah untuk PSPM nanti. So kita akan bincang daripada soalan situ. Soalan tutur ni saya akan pilih lah beberapa soalan sahaja yang saya rasa kita patut bincang lah dia punya solution dia macam mana. Okay, boleh ke kelas? Ada soalan nak tanya? Any question you want to ask? Okay, so satu lagi soalan. Okay, so soalan ni yang terakhir lah untuk petang ini. So minggu hari Jumaat ni kita akan bincang, kita nak habiskan gas dan juga kemudian kita masuk liquid lah. Kalau boleh kita masukkan liquid. Kalau soalan yang liquid tu, saya akan cari soalan yang berbentuk objektif, okay, supaya kamu boleh mahirlah apa sebenarnya dia punya faktor dia, intipati dia, apa yang dia nak cerita dalam tu. Okay, so jadi untuk question number 5 boleh buat ke tak? Soalan saya boleh buat ke tak ni? Dah cuba buat ke tak? Dah cuba ataupun tidak? Dah cuba ataupun tidak? Dah, madam. Okay, so apa jawapan dia? Macam mana kamu buat, Izlin? Saya belum, madam. Oh, belum buat. Okay, siapa yang dah tu? Dengar macam suara Izlin. Fizah ke? Dah buat dah, Fizah? Okay, macam mana kita nak buat soalan yang ini? Okay, macam mana kita nak buat soalan ni? Dia kata aluminium oxide, okay, decomposes to aluminium and oxygen gas at high temperature. So means that you need to write a balance equation. Soalan pun minta kamu tulis balance equation. So Al2O3, okay, dia perlu serap haba, okay, membebaskan, okay, dan dia akan bebaskan aluminium solid campurkan dengan oxygen gas. Okay, so daripada sini kita dapati bahawa aluminium oxide akan dikompos. Okay, dikompos ni ini mestilah solid lah. Okay, dia solid. Kalau tidak macam mana dapat kat sini solid? So dia mesti solid, sini pun solid. Okay, balancekan equation kita. Siapa nak cuba balancekan? Okay, Fariza, apa yang kita nak letak sebagai number of mole ataupun kita punya coefficient kita? Tadi saya panggil apa-apa tak tahu. Tengoklah, dah lupa, dah turut. Bukan lupa, dia macam jadi Filza ke saya panggil? Okay, Filza ke Fariza?
Okay, Filza ke Fariza? Filza ke Fariza? Okay. Okay, siapa-siapa tolong jawab ni? Dua kat A, mana? Dua kos yang dekat depan sekali. Madam panggil saya. Oh, kamu, okay, tak apa. Sorry. Saya panggil tu, saya lupa dah panggil siapa. Okay, so aluminium kedua kat sini? Tak, dekat depan sekali. Okay, dekat depan sekali. Sini dua. Lepas tu 4 AL. Okay, 4 AL. Dan seterusnya? 3. Oksigen? 3. Okay, 2, 4, 3. Okay, so jadi kamu... Ya, ini dalam semester satu, ni semester satu, masa chapter satu dululah kita nak balancekan equation. So jadi kita akan tengoklah sebab kita ada yang kita nak jadikan nombor bulat dia. Okay, bulat dia adalah oksigen lah, oksigen. So apa yang bersesuaian daripada sini, so jadi kita letak sini dua. Kalau sini dua, kita cuba jaya lah, kita cuba try. Kita letak sini dua, maka aluminium perlu jadi 4. Dan oksigen jadi 3. Kalau nak letak, you nak letak satu macam ni saja, dia tak akan balance. Sama bila pun dia tak akan balance kan lah. Okay, kemudian kalau you nak letak 3, boleh letak lah. Tapi tak tahu betul ke tak dia jadi apa. So jadi ini adalah the final equation lah yang kita nak guna. Okay, so ini A ya. Okay, soalan B, if a sample of 6.04 gram of aluminium decomposes, okay, completely at temperature 72 degrees Celsius and pressure 813 torr. Okay, the volume of gas released. Okay, formula apa kita nak pakai? Kelas Amira, Amira Balkis. Amira Balkis. Yes, saya medium. Okay, kita nak pakai formula apa Amira? M sama dengan M besar. Kita nak cari volume. Kita nak cari volume. Tapi kalau kita nak pakai M besar tu, kita nak cari molar mass dia. Ada tak molar mass kita dalam sekarang ni? Sebab kita nak cari oksigen gas yang kita hasilkan. Okay, oksigen gas yang kita hasilkan. So macam mana kita nak solve kita punya okay, formula apa yang kita nak pakai? Soalan saya sekarang, formula apa yang kita nak pakai? Apakah asas formula yang kita nak pakai? Adakah kita nak pakai formula yang relatekan density? Kita tak ada maklumat langsung tentang density. Adakah kita nak cari concentration? So tak ada maklumat tentang concentration. Okay. Kita nak cari volume of gas. Volume of gas. Okay, so jadi volume. Okay, V tu. V besar. So jadi kita nak pakai formula apa? Yang paling senang kita akan pakai PV sama juga dengan NRT. Okay, so PV sama dengan NRT, maka kita dah ada pressure of oxygen. Okay, decomposes completely and 813 torr. Okay, 813 torr adalah oxygen gas lah, untuk oxygen gas. Pressure of oxygen gas. And the volume of oxygen gas tu berapa? So jadi kat sini ini adalah O2. Kat sini pun O2. Okay, ni mol O2 dan temperature pun adalah temperature O2 lah. Tapi sekarang ni adalah kita punya sistem kita. Okay, so macam mana kita nak kira? Kita ada tak lagi, sekarang ni kita ada tak bilangan mol oksigen? Okay, saya rasa saya kena bangun dia ni, saya tak sakit badan saya. Okay, cepat. Macam mana? Okay, so sekarang ni, okay, cara dia mula-mula sis, kita ada persamaan. Okay, persamaan kita ni kita boleh relate kan? Okay, kita relate kan? Okay, kita relate kan mole of aluminium oxide dengan mole of oxygen.
Sebab kita punya mass of aluminium oxide. Okay, aluminium oxide solid lah. Dia tak ada volume. Dia tak, maksudnya dia tak ada pressure. Tapi kita nak relate kan. Pressure yang kita ada adalah pressure oksigen. Okay, kita kena relate kan dengan pressure oksigen. Okay, so kita relate kan dengan pressure oksigen. So aluminium oxide, kita relate kan sini 2 mol of aluminium oxide. Okay, 2 mol of aluminium oxide akan produce 3 mol oksigen. Okay, 3 mol oksigen. So sekarang ni kita ada berapa mol aluminium oxide? Okay, maklumat yang kita ada adalah 6.04 gram of aluminium oxide. Okay, so mol of aluminium oxide, okay, sama juga dengan 6.04 gram bahagi dengan molar mass dia berapa aluminium aluminium oxide. Okay, totalkan kat saya Sat, aluminium oxide berapa molar mass dia? 102.2. Okay, 102.2. Okay, 102.2. Okay, ini adalah gram per mol. So dapat berapa mol tu? Okay, dapat berapa mol? 0.059. Okay, 0.059 mol. Okay, boleh? 0.059 mol. Okay, tetapi kita nak cari kita punya mole of oxygen. So, relatekanlah. Okay, so kita buatlah. Tulis balik semula. Tulis balik semula. 2 mole aluminium oxide. Okay. 2 mole Al2O3 akan release 3 mole oxygen. Okay, so jadi kalau kita ada 0.059 mole of aluminium oxide, okay, sama juga dengan berapa mol oksigen. Okay, kira sekarang berapa? 0.0885. Okay, 0.0885. Ni, betul ke? Okay, so jadi kita buat masuklah. Ni adalah mol kita lah. Buat masuk kat sini. Masuk ni. Okay, volume kita nak cari. Pressure, kita akan pergi kepada ATM. Okay, change to ATM. Sini berapa ATM? Okay, selesaikan. Masukkan. Dapat berapa? Kira satu minit. Saya punya belakang saya tak tahu sakit gila. Sakit sangat. Tak duduk tunduk. Kursi ni, meja ni, bukan. Kursi ni tak ada cushion. Kursi ni tak ada dia punya yang lembut dia tu. So jadi kursi kayu lah, sakit lah. Tak ada sandal tu. Okay, so kita gantikan bila dia. Okay, so kita letak kat sini 0.0885. Okay, so P kita berapa berapa ATM plus? Cuba kira dapat berapa ATM? Pressure kita, okay, kita listkan. Pressure kita mesti dalam ATM. Okay, kemudian mole kita sama juga dengan 0.0885 mole. Kemudian T kita sama dengan berapa Kelvin? Okey, nyatakan. Kemudian R kita sama juga 0.08 206 liter ATM mol negatif 1 Kelvin negatif 1. Okey. Okey, so kamu selesaikanlah VO2 yang kita tak tahu. Ini berapa? Okey, selesaikan. Dapat berapa? Kira sekarang. Awatif dapat dah ke Awatif? Ini madam. Okay, pressure dia berapa? Pressure dia berapa? Kamu bahagikan dengan 760 sahaja sebab
Satu ATM dengan 760 tor. Satu ATM bersamaan dengan 760 tor. Kalau kamu ada 813 tor, berapa ATM? Ha, bahagikan. 1.0697. Okey, 1.6097. 1.0 ke 1.6? 1.06. 0697. Okey. Kemudian berapakah nilai temperature kita? 345.15. Okey, 345.15. Okey, so masukkan semua nilai ni. InsyaAllah akan dapat. Jawapan akhir 2.3433 liter. 2.3443 liter. Macam tu? Tak tak. 3433. Okey, 3433. Okey. Okey, betul lah kot. Sekejap, saya nak tengok jawapan dia. Ini saya ada jawapan dia. Sekejap. Masa tak ada dia punya hard copy, saya tak print out lah ni. 2.433. Ha, betul lah. 2.433. Okey. Tapi saya rasa soalan 4 dengan 5 ni boleh tahan lah dia punya apa yang kita punya solution kita nak solve tu eh. Dia punya working problem dia tu. Okey. Cuma yang kamu dapat ni walaupun dia panjang, kita boleh buat sebagai latihan lah. Maksudnya latihan bukan latihan apa. Maksudnya kita boleh tahu macam mana dia punya cara kita nak kira. Okay. Tapi dalam soalan JT memang tak ada kot. Saya rasa tak ada lah. Teruk sangat bagi. Kalau ni memang kalau objektif tu dia tak ada objektif. Dia bagi soalan, lepas tu kamu hantar ke apa ke. So isi tempat kosong ke, memang habislah kamu. Kalau soalan tu soalan objektif, mungkin kamu teka je. Kalau nak tak arti kira pun dah pandai boleh teka, okey je. Okay. So jadi okay lah. Boleh dapat tak sekarang ni jawapan dia 2.433? Okay, dapat ke tak 2.433? Kita masuk daripada kita punya PVNRT, kita substitute semua ni masuk ni. Yang kawan ni substitute masuk dalam sini. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Kelas, ada soalan tak nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, macam ni lah. Pada hari Jumaat nanti kita akan start pukul 9. Okey, 9. So hopefully everybody is available lah at that time. Okey, so jadi saya tak kata, kalau saya tak kata wajib, nanti kamu tak masuk pula kelas saya kan. Tapi kalau bolehlah, saya berharap kamu semua masuklah. Eh. Kalau saya nak cuba habiskan okay, deltas dan kita akan tengok kepada soalan-soalan objektif bagi topik liquid dan juga solid. Okay, kalau bolehlah. Okay, InsyaAllah. Ada soalan nak tanya? Setakat ni tak ada, madam. Okay. Okay ke semua? Kita semua dah tak ada tenaga dah. Puasa ke? Okay, madam. Okay, madam. Alright, kalau tak ada apa, so yang tak hadir hari ni dua orang je lah. Tadi Najatul dengan Fatiah. So Aina dia on off masuk kan? Betul ke? Ya, madam. Okay. So nanti saya akan istilah dalam attendance. Okay, so I think that's all lah for today. So jadi nanti saya akan maklumkan lah apa-apa yang saya rasa ni lah, sebab kita punya UPS yang ketiga dalam masa 3 minggu lagi. So dalam masa 3 minggu ni memang kena settle dah, semua markah dah ada sebab saya tak ada nak tengok apa-apa dah. So jadi bila dah masuk markah, itu that's it. Sebelum tu yang kita kena kita kata follow, maksudnya kita kena buat okay, dan jawab pada masa yang ditetapkan.
Okay, sebab bila kamu ada problem ke apa ke, kita nak kena buat satu lagi pula masa untuk kamu jawab. Tapi itu akan macam dia akan kacau lah banyak pihak, pihak pesyarah yang handle dan juga pihak kamu lah. Okay, dia tak akan buat waktu yang macam semua orang duduk tengah relax. Okay, tapi kamu duduk kena jawab kuis sebab kamu tak jawab. Ada yang tertidur, saya tak nak kelas saya yang macam tu. Tapi Alhamdulillah lah, hari tu saya call, sampai call Izrin. Saya dah call Izrin, kenapa Izrin tak ada, dia tengah jawab macam tu. Nasib baik markah Izrin tu adalah, cuma tak berapa nak elok sangat kan. Kamu tahu ke markah kamu keluar, dia keluar tak lepas tu dapat berapa? Keluar. Okay, keluar. Okay, so kamu pun dah tahulah markah kamu berapa. So nanti kita punya UPS tu kita akan cari average lah untuk tiga, maksudnya tiga ni dia akan average dan percent dia adalah 20%. Okay, setelah dia punya method dia. Okay, so I think that's all for today. Saya harap kamu belajar sesuatu lah pada hari ini. So I'll see you next Friday. Okay, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay, class is dismissed. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Yeah.